kita memakai handspoon atau sarung tangan yang bersih, kemudian memakai masker. Setelah itu, kita letakkan bayi di tempat yang datar dan pasang lampu sorot agar bayi tetap hangat. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada bayi. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Lihat apakah ada molase atau fraktur tulang tengkorak akibat trauma jarang lahir. Adakah kaput sukadenium dan sepal hematom. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada mata bayi. Apakah mata simetris atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan cara mengambil kapas. Usap mata bayi, untuk bayi sehat, usap mata bayi dari mata ke arah hidung. Untuk bayi sakit, lakukan usapan dari hidung keluar mata. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada hidung. Apakah ada cuping hidung atau tidak. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Apakah simetris atau tidak. Adakah sekret yang berlebih atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Adakah labiospisis ataupun labiopalatospisis. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada leher bayi. Adakah kemerah-merahan dan adakah pembengkakan pada vena jugularis dan adakah pembengkakan pada kelenjar tiroid. Selanjutnya raba klavikula pada bayi. Adakah fraktur atau tidak. Selanjutnya periksa dada bayi simetris atau tidak dan lakukan pemeriksaan denyut jantungnya yaitu menggunakan stetoskop. Denyut jantung bayi normal yaitu di 120 sampai 160 kali per menit. Untuk pernapasan bayi normal yaitu di 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya periksa abdomen bayi, raba keras atau tidak dan lihat tali pusat, adakah perdarahan pada tali pusat atau tidak. Selanjutnya pada genitalia. Untuk bayi laki-laki, periksa apakah ada lubang uretra, apakah ada lubang pada penis, dan apakah skrotum sudah turun. Untuk bayi perempuan, lihat apakah ada lubang pada uretra, kemudian lubang pada vagina, dan lihat apakah ada apakah labia majora telah menutupi labia minora. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas, pada lengan, lihat simetris atau tidak, jari-jari lengkap atau tidak, dan lihat adakah sandi daktil atau polidaktil. Kemudian, pada kaki, lihat adakah kelainan atau tidak, dan lihat jari-jari lengkap atau tidak. Selanjutnya, kita lihat punggung bayi, adakah cekungan atau tidak. Kemudian kita lihat anus bayi, apakah berlubang atau tidak. Selanjutnya, lihat kepekaan bayi terhadap lingkungan dengan cara memberikan refleks moro, yaitu dengan memberikan tepukan pada bayi. Apabila bayi merespon dengan tangan dan kaki seperti ingin memeluk, berarti refleks moro pada bayi baik. Kemudian lakukan refleks Babinski, yaitu dengan cara mengusap telapak kaki bayi. Apabila jari-jari kaki bayi merenggang, itu menandakan refleks Babinski pada bayi baik. Kemudian kita lakukan refleks rooting, yaitu dengan merangsang menyentuh salah satu bagian pipi bayi. Apabila bayi mengikuti arah rangsangan, berarti refleks rootingnya baik. Selanjutnya kita melakukan mengetes refleks latar grab pada bayi, yaitu dengan cara meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Apabila bayi menggenggam tangan kita, berarti refleks latar grab pada bayi baik.
Selanjutnya, kita lihat warna kulit bayi, kemudian lihat apakah ada bercak hitam ataupun tanda lahir pada bayi. Setelah itu, kita rapikan bayi kembali. Setelah selesai, tetap jaga kehangatan bayi dan kembalikan bayi kepada ibu. Setelah itu, kita lakukan perapian alat, kemudian melepaskan semua APD yang kita pakai, masker dan handspoon. Kemudian kita mencuci tangan kembali dengan 6 langkah efektif. Sekian video SOP pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.